Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wala na'budu illa iya. Mukhlisina lahuddin wala karihal kafirun. Wala karihal munafikun. Wala karihal musyrikun. La ilaha illallah, wala na'budu illa iya. Mukhlisina lahuddin wala karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azzajudahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji Sultan Makmud, yang saya hormati para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir bersama dalam kegiatan pendidikan sampai dengan kegiatan peribadatan, di antaranya termasuk penyelenggaraan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Kami sampaikan juga dalam kesempatan ini rasa terima kasih kepada semua yang telah mendukung, kepada semua yang telah membantu dalam semua kegiatan pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini. Insya Allah kolaborasi kita untuk membangun Jakarta yang lebih baik, untuk menghadirkan rasa keadilan sosial bisa benar-benar terlaksana. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak kepada seluruh jamaah sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium untuk mendoakan para saudara kita yang saat ini sedang mengikuti dan menunaikan, menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Dari tanah air, kita doakan mereka di tanah suci untuk diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah sholat, ibadah haji, dan insya Allah mereka akan kembali sebagai haji yang mabrur. Dan kita mengharapkan kepada mereka yang sedang di tanah suci, doakan kami yang di tanah air. Insya Allah kita semua yang tanah air selalu dilindungi, selalu dijauhkan dari mara bahaya, dan diberikan kemudahan untuk meraih rasa keadilan dan kesejahteraan semuanya. Izinkan kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja menyiapkan, yang bekerja memastikan bahwa sholat Idul Adha bisa terselenggara dengan baik di tempat ini. Kepada mereka, insya Allah akan dicatat ini semua sebagai amal sholatnya. Dan terima kasih kepada Kiai Sultan Makmud yang dalam usia yang cukup panjang beliau berkenan untuk menjadi khatib pada sholat Idul Adha kali ini di Jakarta yang tersebut. Insyaallah beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi payung pemberi kecerahan bagi kita semua. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Insyaallah kita semua hari ini melaksanakan kurban, sholat kurban yang diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Demikian sambutan kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Allahumma fiqhilla abdul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.